Hai, nama gue Ramli, Wibisono dari Dayat. Panggil gue Ramli. Gue lagi deket nih sama 4 cewek. Yang pertama itu Sarah, dia tuh tomboy. Kalau gak salah, waktu ibunya hamil dia, dia tuh suka nonton Smackdown sambil angkat barbel. Nah karena itu, orang pada ngilainya anak laki-laki. Ternyata perempuan, karena udah terlanjur beli bajunya buat anak laki-laki, jadi diperlakuinnya kayak anak laki-laki. Ya, kok lo kuat gak sih, Ram? Kuat kok, kuat. Kita kan baru lagi semenit. Enggak, gak apa-apa kok, kuat. Udah, lo duduk dulu deh. Gila, lo kuat banget. Terus kalau disuruh pusat lagi gak kebakaran kuat? Iya lah, kalau ada semenit aja gak kuat. Kayaknya gue emang gak cocok deh buat olahraga kayak gini. Ya, gue juga tahu sih. Gimana ya? Lihat badan lo aja kayak kurang gizi gitu. Terus kalau sama baju lu subway juga bagusan baju lu subway kali. Hai, Sar. Hai. Jadi jogging kan? Jadi. Tunggu di bawah aja. Di bawah ya. Ram, ini kita nggak bisa pacaran ya? Kenapa? Lu nggak bisa punya pacaran, nggak bisa olahraga. Iya. Hai, nama gue Mutia. Gue sahabatnya Ramli dari kecil. Jadi gue udah tahu deh semua kelakuan-kelakuan dia. Mulai dari dia nangis, kalau gue katain jelek, sampai semua kisah percintanya dia. Nah, Ramli itu dari kecil gak pernah pacaran. Boro-boro pacaran. Belum nembak aja, udah ditolak dulu sama ceweknya. Kasian juga hidup. Lu ngatain gue ya? Apaan sih lu di sana-sana, Ger? Hai, Ram. Lo kok tumben sih nonton film sampe nangis gini? Nonton apa sih? Hachiko ya? Aduh, itu emang film sedih banget. Enggak, bukan. Drama Korea. Ah, drama Korea? Ah, jijik lo. Masa nonton drama Korea lo nangis? Biarin aja. Gak bisa, sama sama kisah cinta gue. Kenapa lagi? Kan gue udah bilang lo gak cocok sama Sarah. Ya itu gagal. Dapetin Sarah, masa? Ya udah, lo sabar aja. Gue yakin masih ada cewek lain kok buat lo. Sakit banget, Mut. Ya udah, gak apa-apa. Sabar aja. Hai, nama gue Muhammad Bertus. Gue biasa dipanggil Aksa. Orang-orang sih ngeliat gue mirip Iko Uwais. Tapi lo semua salah. Gue tuh mirip Andrew Garfield. Malah lebih ganteng kali. Nih, gue tuh dulu SMA ngeliat Ramli kasihan. Makanya gue temenin. Ya, gue bukan cuma temen doang sih. Gue juga love expertnya dia. Gue udah macarin banyak cewek. Dari yang putih, deketin. Abu-abu, deketin juga sih. Yang hitam, jijik ngeliatnya. Biar itu aja ya. Ini gue, Muhammad Bertus. Atau bisa dipanggil Aksa. Eh, kalian nonton gak ngajak-ngajak. Gue jangan nyampil-nyampil. Pagi ini film kesukaan gue. Ini tentang cowok yang ngejar-ngejar cewek ditolak mulu kan? Iya, Sa. Ram, jadi gimana, Ram? Gimana apanya? Ya elah, Sarah lah. Sarah? Gak bisa, udah jadian sama si Radit. Radit, kapten tim basket? Iya. Ya emang jauh sih muka lo sama dia. Ya iyalah, yang satu kapten tim basket, yang satu kapten tim bola bekel. Udah lah, gak apa. Tapi lo ada cewek lagi kan? Gue dikenal sama gue. Selamat. Cewek yang kedua, namanya Ririn. Dia tuh dramatis banget. Saking dramatisnya, gue sampai bingung jelasinnya kayak apa. Dia tuh suka banget sama drama Korea. Waktu di toko DVD, dia beli drama Korea. Habis itu bayar, udah dipastikan semuanya, dia malah lupa bawa DVD-nya. Pas itu gue kejar kan. Nah, dia malah lari-lari. Malah teriak-teriak itu, jangan, jangan, jangan. Nah, di situ dia kejar-kejaran malah masuk selokan. Nah, habis itu gue bawa ke rumah sakit. Dan di situ gue kenalan sama Ririn. Duduk dulu, gue capek. Lo harus mau duduk kan? Iya, duduk aja situ dulu.
Eh, misi dong, kan gue mau duduk. Iya, maaf. Geram, gue lapar nih, biar gue makan dong. Emang ada makanan di sini? Iya, lu cari. Ada nasi goreng tuh, gue beli ya. Lu punya, lu pedes gak? Enggak, gue gak pedes. Yaudah, gue beli dulu ntar ya. Jangan dong. Guys. Nih, lu gue beli. Kok bubur sih? Lah, kok bubur? Gimana sih, lo kan gue minta nasi goreng. Lo mah gak pernah bener banget sih. Salah lihat gue. Ya makanya lo lihat yang bener dong. Ah, gue udah, gue males ah. Ya pergi. Kenapa, Ram? Imut, gue jalan sama Ririn. Warmongin banget, bagus banget ya. Terus, lo cuekin dia begitu aja? Kalau nggak bisa nerima dia apa adanya. Oh, dia nggak, thanks banget, dia emang the best. Eh, Ramli. Eh, Ririn. Lu dari mana? Gue dari sana. Udah, gue main sama jenisnya. Udah, kan macam aja sama bentar. Mas Krim, Mas Krim. Ririn. Kenalin, Ram. Ngapain lo sih? Lu siapa ya? Ramli, temannya Ririn. Teman. Oke, Mas Krim. Kenalin di pacar gue. Jangan haus. Lo ngapain bro sama dia? Ngobrol. Oh, ngobrol doang. Berapa banget? Erik, bikin gue es krim dong. Es krim apaan? Itu. Oh, yang di belakang. Yaudah. Tadi nggak ditawarin. Lo mau es krim? Nggak usah. Gue dari mau balik. Nggak apa-apa nih bro. Gue ada duit. Nggak, makasih. Serius. Makasih. Oh, yaudah. Gue balik dulu ya. Jadi bro. Ini ya. Yang ketiga dan yang terakhir itu Claudia. Dia tuh cabe. Nah, tahu kan cabe itu kayak gimana? Ramli. Oh, ini yang namanya Ramli. Duduk ya. Jadi, lo kesini naik apa? Mobil. Gue sih naik mobil, tapi sama sopir. Kalau gue belum siap. Disupirin. Iuuuh, gak jantan banget sih disupirin. Jadinya? Lo dulu, lo mau pesan apa? Gue mau pesan jus strawberry. Jus strawberry? Cowok mau minumnya jus strawberry. Tunggu. Mas. Iya, Mbak, bentar. Silakan, Mbak, ini lihat dulu menunya. Ada yang baru kok, cek aja. Jadinya mau pesan apa, Mbak? Mas. Jadi, Mas, gak usah kayak gini-ginian. Pokoknya dia mesennya mochaccino, enggak pakai gula. Kalau saya mau mesen milkshake strawberry aja, tapi enggak pakai es, enggak pakai gula. Tapi enggak tahu gimana caranya, harus tetap manis dan harus tetap dingin. Jangan dimasukin kulkas. Terus saya juga mau nanti disajikan di gelas yang transparan. Terus rada tinggi. Terus gelas aku yang slim-slim gitu biar kayak badan saya. Terus abis itu jangan lupa ya, sedotannya harus warna putih biar matching sama kulit muka saya, Mas. Oh iya, whipped cream. Whipped creamnya harus green tea. Harus green tea. Low fat, tapi saya mau green tea-nya yang banyak. Oh iya, Mas. Satu lagi. Sorry ya. Mau dipesan. Oh, nanti diantarnya sama mas-mas yang itu tuh yang disitu. Gila, Pak. Terima kasih. Jadinya tadi satu cappuccino, satu jus milkshake strawberry. Ya, less itu ya. Oke. Tunggu sebentar, Pak. Mas. Enggak pakai lama ya. Makasih. Saya usahakan, Pak. Kalau uang jajan sebulan itu berapa ya? 400 ribu. Ini pesanannya French ice cream sama cappuccino. Makasih ya. 400-500, emang cukup apa sebulan? Cukup, kan sebulan. Cukup betul. Yuk. OMG Bacon. Gak banget deh, masa gue betul? Yuk. OMG Bacon apaan? Kan, Nora. Astaga naga. Minum deh. Gimana? Apanya gimana? Hancur banget ini cewek yang dikenalin sama Aksa. Ya udah, lu pulang aja. Gue
gue buat cupcake kesukaan lo nih. Enggak, gue harus nunjukin bahwa gue tuh jantan. Nunjukin ke semua cewek bahwa gue tuh jantan. Ya udahlah, terserah lo aja. Lucu banget. Ya itu juga. Lu siapa? Duduk di tempat gue. Ramli, udah selesai nelfonnya? Udah, baru aja. Kenalin dong teman gue nih, namanya Fohang. Terus lah, kalau mau nyebut nama dia harus ada aksen-aksen Paris aja gitu deh. Ramli, lu bukan cowok yang tadi ngambil-ngambil sama Fohang ya? Betul, itu beta. Gue perasaan baru ninggalin teman bentar, nelfon gue udah lalu. Iya, kita baru temenan sejak 2 menit yang lalu. Hei, kau. Mengapa kau meninggalkan dia sendiri? Cantik nih. Oh my god, bisa. Cirat. Gimana, gimana? Gue tak tinggal, gue leste. Oh, kalau gue sih di London, lagi liburan di sini. Ya, gagal lagi gue. Mut, kenapa ya Mut? Gak ada cewek yang mau sama gue. Padahal gue tuh udah berusaha, masih aja gak ada yang mau. Kenapa? Gagal lagi loh. Iya Mut, parah banget. Biarin aja biar tau rasa, kan udah gue bilang yang berkali-kali. Ya udah, sensi banget sih lo. Ya bisa lo gak pernah dengerin gue, kan gue capek ngasih tau lo mulu. Apaan sih? Gue tuh selalu dengerin lo. Lo tuh dengerin gue apa sih? Lo tuh gak pernah dengerin gue tau. Bang, cabut ya Bang. Yaudah gitu. Gue tuh sebenarnya malas punya teman kayak lo, tau nggak? Yang gak peka sama perasaan orang lain. Gimana lo mau punya pacar yang sayang dan tulus care sama lo kalau misalnya lo aja nggak bisa peka sama perasaan orang lain? Udah males. Bang, minta maaf deh gue sama orang. Bang, ini kayak lo kagak? Iya kali. Ya, ya udah. Hai, nama gue Anisha Areta Ariana Diana Susiana Fitriana Nur Hidayat. Ya, gue adeknya Ramli, sayangnya. Gitu sih lu. Gue pengen ngomong deh. Ngomong apa? Lo tuh produk gagal ya? Kok lo gitu sih? Enggak, bukan gitu maksud gue. Lo tuh udah dari ada sayap soalnya. Apaan sih? Ya, bukan gitu sih. Ini gue kan siluman. Lo bidadari. Kalau kita jadian kan gue jadi bisa jadi benar. Mending kita jadian. Apaan sih? Udah, males gue. Putih, ya. Udah lama ya gak ketemu? Lebay, lu cuma 2 minggu. Lu duduknya jangan deket-deket sama gua. Pacaran gue Elsa. Cemburu lagi sama gua. Pacar gue siapa? Situ si Aksa. Aduh, masa gue sama Aksa pacaran? Lo kayaknya salah paham deh. Tuh, jangan bilang ini alasan lo selama ini gak mau angkat telepon dari gue. Terus pas gue ke rumah lo gak mau ketemu sama gue ya? Apaan? Enggak, gue cuma... Lo jealous ya? Enggak, gue cuman, ya lu kan waktu terakhir kita ketemu kan lu kan marah sama gue. Iya sih, tapi kan sekarang gue udah gak marah. Lagian yang harus ngehindar tuh gue, bukannya lo. Ya udahlah, serah gue. Lu beneran urusin aja pacar lu tuh, siapa? Si Aksa. Aduh, gue sama Aksa tuh gak pacaran. Gue udah bilang enggak ke dia. Jadi lu single? Iya. Kenapa senyum-senyum? Enggak kok. Aduh, kalian kalau jalan berdua ngajak-ngajak dong. Lagi kalau cewek cowok gini. Berarti yang ketiganya setan dong. Gue cowok, ini cewek. Lu setan ya dong? Nah, apaan? Enggak kok. Orang gue sama dia cuma ketemuannya gak sengaja. Iya. Oh ya, bentar. Berarti gue setannya dong. Ah, bodoh ah. Dan itu awal perjuangan kisah cinta gue yang sesungguhnya. Dimana gue gak perlu nyari cewek yang cantik, tapi cewek yang bisa nerimain gue. Di sini gue tahu gue gak perlu berubah demi orang yang gue suka, tapi berubah demi cinta. Beberapa minggu kemudian, gue nembak Mutia, dan dia nerima gue. Ternyata dugaan gue benar, ternyata Mutia yang gue cari sesungguhnya. Special people change. How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find.